dengan titipan amanah dan persetujuan seluruh orang besar kerabatan adat kesultanan negeri Asahan menetapkan Tengku Muhammad Iqbal Alfinanda Ibnu Sultan Abraham Abdul Jalil Rahmansah menjadi ganti sultan dengan gelaran Sultan Muhammad Iqbal Alfinanda Abdul Jalil Rahmansah Sultan Asahan ke-13. Daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Saya sendiri asal usul dari Besi Tak Langkat saja, tapi datuknya saya dapatnya dari Asahan. Sepuluh tahun yang lalu, ayah beliau yang mendapatkan saya sebagai datuk, saya tak tahu juga beliau bisa tahu saya orang Melayu. Akhirnya saya berkawin. Dan pada kesempatan ini, inilah yang saya katakan. Awal saya bicara, saat itu saya bicara, saya belum punya apa-apa. Tapi dengan disebutnya dengan MC ini, dan saya diundang datang kembali, izinkan saya berbuat sesuatu. Ada balai yang di ujung Tanjung. Pasti kalau orang Tanjung Melayu, Tanjung Balai, pasti tahu kalau disebut itu. Karena asal usul pertama ini sebenarnya ada di sebelah sini. Dan tanggal di bulan Januari 2024 ini sudah harus direnovasi. Ya, kenapa harus dijadikan replika? Karena itu diawali oleh pendahulu-pendahulu kita. Siapa pendahulu kita? Pastinya Sultan pertama Asahan dan sampai sekarang. Dan ini harus dikembalikan. Inilah kebanggaan Kerajaan Asahan, khususnya di Tanjung Balai. Asahan, Kerajaan Asahan ini kan lahir di sini. Bahkan gambaran sampai ke anak cucu kita tahu. Kalau ini begini terus, ya anak cucu kita apa ini? Nah, ini yang harus kita. Tolong wartawan juga sosialisasikan ini, edukasikan ini, dan ikut serta mengawasi apa yang sedang dikerjakan.